Kita jelang kabar Jawa Tengah selengkapnya. Dua hari menjabat sebagai Menteri Agama, Yaqut Khalil Kaumas mengunjungi Misa Natal di Gereja GPIB Immanuel Gereja Blenduk, Kompleks Kota Lama, Semarang. Menteri Agama mengajak seluruh umat untuk saling menghargai dalam perayaan Natal. Menteri Agama Yaqut Khalil Kaumas yang baru menjabat dua hari setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo mengunjungi perayaan Misa Natal di Gereja GPIB Immanuel, Gereja Blenduk Kompleks Kota Lama, Semarang. Kunjungan tersebut disambut sukacita oleh jemaat gereja yang sedang melaksanakan perayaan Natal dengan protokol kesehatan. Menteri Agama yang didaulat untuk memberikan sambutan di hadapan umat Kristiani tersebut menyampaikan kepada seluruh umat agar saling hormat menghormati satu sama lain dan senantiasa menjaga kerukunan baik antar sesama maupun antar agama. Menteri Agama juga berpesan supaya jemaat yang akan merayakan Misa Natal tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Tapi saya yakinkan kepada saudara-saudara yang malam ini merayakan Natal bersama, saya yakinkan bahasa ini Menteri Agama untuk semua agama, bukan hanya untuk satu agama saja. Maka saya malam ini mengunjungi sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang sedang merayakan Natal dan ikut berbagi kebahagiaan dengan mereka. Saya menyampaikan pesan kepada saudara-saudara yang sedang merayakan Natal, mari kita bergandeng tangan. Mari kita jadikan agama ini sebagai sumber inspirasi untuk membuat kedamaian, untuk menyebarkan kasih sayang. Mari kita tinggalkan jauh-jauh anggapan bahwa agama itu menjadi norma konflik bagi yang berbeda. Selain mengunjungi Misa Natal di Semarang, sekaligus memantau perayaan Natal, Menteri Agama juga dijadwalkan melakukan roadshow ke sejumlah kiai di Jawa Tengah. Tutuk Carita melaporkan.